Jadi hari ini ada berita yang sangat gak enak buat kita semua, yaitu akun kita Keko Jogja Store itu hilang, lenyap. Ini sedang kita usahakan mediasi kepada pihak Instagram supaya bisa kembali. Jadi akun itu sudah berhasil mendistribusikan kurang lebih 2793 ekor gecko ke seluruh Indonesia, ke seluruh penggemar gecko di seluruh Indonesia. Dan sekarang karena show must go on ya, kita harus benar-benar harus lanjut terus. Jadi kita bikin akun lagi, Keko Jogja Store 2, at Keko Jogja Store angka 2. Nah, saya harap, kita semua berharap supaya akun tersebut bisa menggantikan Keko Jogja Store, meskipun dari 13.000 ya, mulai dari nol lagi tadi pagi. Sekarang udah ada 50 orang yang lebih follow, berapa? Udah hampir 100 kayaknya. Ya, hampir 100. 87 orang yang sudah follow, thank you banget. Dan thank you banget, dan thank you banget buat teman-teman yang mau bantu kita buat nge-share akun tersebut. Mungkin mau ada kata-kata apa ya? Ya sedih lah. Kayak aku baru ngecek jam 7 pagi itu masih ada gitu akunnya. Jam 7 pagi aku masih ngecek lelang yang aktif itu masih ada. Terus sekitar setengah jam aku setengah 8 ngecek udah gak ada. Kayak benar-benar cepet banget gitu sih. Ya, yang penting kita kan tujuannya baik, kayak kita mencoba untuk apa yang menjadi apa ya, panutan gitu loh untuk dunia perkegoan, khususnya di akun itu yang sudah hilang itu. Dan sudah sangat, akunnya benar-benar sangat apa ya, udah dikenal gitulah. Jadi kita harus mulai dari nol. Teman-teman tolong banget, yang nonton video ini tolong banget bantu kita buat menyampaikan pesan kebaikan, visi Sanjay Gecko untuk terus menunjukkan pada dunia bahwa ada suatu keindahan sosok makhluk gecko ini. Benar-benar sebenarnya nggak cuma indah, karena dengan pelihara gecko itu bakal ada timbul rasa kayak cinta lingkungan dan sebagainya. Itu visi kami sih mengajak masyarakat untuk mencintai lingkungan ya. Nah, misinya itu dengan gecko kita warnai dunia dan cintai lingkungan. Jadi kita bakal terus maju untuk memperkenalkan atau memasyarakatkan si gecko ini. Kita akan terus, bahkan kita gak cuma media online ya, bentar lagi mungkin kita bakal pakai media-media offline gitu. Jadi kita akan benar-benar serius lagi menggarap untuk branding ke depan. Jadi kita bakal bangkit jauh lebih tinggi daripada posisi ketika kita jatuh kemarin pagi ini. Oke, mungkin gitu dulu vlog dari kita, klarifikasi tentang hilangnya akun Keko Jogja Store. Oh ya, buat teman-teman yang udah terlanjur ngebit gimana? Lelangan
hari Senin lelang kemarin ini kita upload lagi di @Giko Jogja Store 2 dengan data bidnya itu berdasarkan lelangan yang kemarin. Jadi kita lanjut lagi. Jadi jangan lupa untuk follow akun terbaru kita di @Giko Jogja Store 2. Oke. Terus selain itu ada lagi kalau pusat adopsi yang Giko High End tetap di Giko Jogja Galeri. Oke, ada lagi? Sama ya, itu sih udah. Ya, yang penting tonton bantu kita buat share akun Giko Jogja Store 2 dan follow juga tentunya. Kalau mau sih juga nge-share postingan-postingan kita yang dilakukan di situ. Udah ada 9 postingan karena kemarin ini ada 9 yang dilelang. Dan yang sebelumnya terpaksa di close ya di berita tingginya. Untungnya kita ada semua data. Ya, karena lelangan kita itu kan beneran yang kita pantau setiap saat ya. Jadi data bid, data orang yang ngebid itu tuh kita udah ada lah untungnya. Ya. Jadi yang kemarin dari hari Minggu ke belakang yang belum close, kita close di tertinggi terakhir. Terus kalau teman-teman ada kritik, saran dan sebagainya supaya ke depan kita lebih baik, boleh banget chat atau tulis di kolom komentar. Video ini akan diupload di Instagram maupun di YouTube ya. Di Facebook juga kemungkinan. Oke, gitu dulu. Itu dulu dari kita, semoga teman-teman semua sukses dalam breeding maupun dalam berkarya ya, karena Giko ini benar-benar sesuatu yang harus dilestarikan. Oke, itu dulu, salam token. Nah itu udah diwakil. Halo guys, jangan lupa untuk sayangi Giko kalian dengan menggunakan kalsium dan gut load. Sanjay Giko sendiri sudah memproduksi kalsium dan gut load yang sudah teruji di laboratorium maupun di lebih dari 5.000 Giko. Untuk kalian yang mau order, bisa langsung hubungi kita di nomor yang ada di deskripsi, atau kalian bisa langsung cek Tokopedia kita Sanjay Giko. Terima kasih, salam token. Salam token.